Salam cinta jelajah alam. Kita ada di Kabupaten Batang, guys, ya. Kita akan mengunjungi yang namanya wisata alam Kembang Langit Pak Batang. Wah, kayak apa isinya? Kita lihat, kita kunjungi bersama, kita eksplor bersama apa yang ada di Kembang Langit Pak Batang ini, guys. Nah, kesan pertama ya, guys, ya. Kesan pertama saat masuk ini dihadapkan suatu pohon yang rindang, ya. Pohon pinus yang sangat rindang. Dan keluar dari mobil itu ya, guys, dari kendaraan itu maknyes gitu. Wah, memang betul-betul dingin, guys, di sini, guys. Wah, ini wisata alam yang memang benar-benar berada di tengah hutan, guys, ya. Di tengah hutan pinus. Wah, ini wisata alam yang cukup keren, guys, ya. Ini seperti ini, guys. Wah, hutan pinusnya itu menjulang tinggi-tinggi, ya. Adem gitu. Wah, ini cocok ini, guys, kalau kita kunjungi bersama keluarga. Wah, masuk di sini, guys, ini sudah penuh, ya. Parkirnya itu penuh banget, banyak banget pengunjung, ya. Ini kita di sini hari Minggu, guys. Ini hari Minggu kita berwisata di Kembang Langit Pak Batang ini. Seperti ini, guys, suasana. Ini parkir yang di atas, yang di bawah ada parkir lagi, guys. Jadi kantong parkirnya banyak sekali. Ya. Ini pintu masuknya ini lurus ini, guys. Ya. Ini pintu masuk, ya. Sekaligus nanti ada beberapa kafe di sini, ada beberapa kuliner yang bisa kita nikmati, guys, ya. Lihat, penuh berjubel, guys, ya. Banyak kendaraan yang sudah datang baik dari dalam kota Batang maupun di luar kota Batang. Ini, guys, ini ada Forest Kopi. Ini dalamnya seperti apa? Kita eksplor, guys, ya. Ini dalamnya seperti ini, guys. Nah, ini, guys, ini dampak dari dalam seperti ini, ya. Di sini dingin, guys, ya. Ini tempat untuk apa nih? Oh, pesan makan, guys, ya. Di sini juga sudah ada kafe atau resto. Wah. Jadi masuk pertama itu disambut dengan resto. Wah. Tapi kita jalan-jalan dulu, guys, ya. Kita eksplor dulu. Nanti kalau sudah lapar, sudah haus, baru kita ke kafe. Nah, ini, guys, ini tiketnya. Ya. Tiketnya itu per orang cukup 15.000, guys, ya. Anak-anak 10.000. Wah. Ini beberapa fasilitas. Ternyata ada hotel juga di sini, guys, ya. Kurara Forest Villa atau hotel ini, guys, ya. Nah, seperti ini, guys. Ini saat kita masuk pertama, ya, ada permainan anak-anak. Kemudian di kiri ini ada villa, guys, ya. Ada villa. Jadi selain hotel, di dalam sini juga ada villa, guys, ya. Jadi bisa menginap di sini seperti ini. Mungkin tidak banyak, guys, ya, villanya. Nah, ini kita masuk, guys, ya. Nih, suasana seperti ini, guys, ya. Betul-betul alami, ya. Suasananya betul-betul alami. Dan pada saat saya ke sini, guys, ini cuaca mendung. Jadi, guys, wisata alam Kembang Langit Pak Batang ini memang kondisinya naik turun, ya. Jalannya itu naik turun seperti bukit gitu, guys, ya. Ini ada wahana seluncuran. Nah, nanti kita coba, guys, yang seluncurannya kayak apa. Ini seluncurannya tidak terlalu tinggi, guys. Kira-kira 10 meter, ya, tingginya. Nanti kita coba seluncurannya itu, ya, seperti apa, ya. Dahsyat apa enggak, ya. Menyenangkan apa enggak. Yang jelas
itu aman, guys ya. Nah, ini di sini, ini juga ada beberapa tempat untuk bersantai, guys. Dan ada gardu pandang. Nah, di sini. Ya, ini nah, seperti ini, guys. Nah, ini ada spot gardu pandang. Nah, ini di bawah itu pemandangannya hutan, alam, dan di bawah lagi ada kolam renang. Nanti kita, nah itu guys ya, ini kolam renangnya. Wah, ini lumayan komplit ini guys ya. Nih, ini gardu pandangnya ya. Ini yang di bawah ini guys. Nanti lagi ada gardu pandang lagi guys. Salam cinta jelajah alam, kita ada di Kembang Langit Park. Datang ini pas hujan, keren banget tapi wow, aku di sini tidak kehujanan. Wah, aku mau terbang. Nah, ini guys, ini adalah spot foto yang ada di Kembang Langit Park, guys ya. Jadi lumayan ramai juga guys di sini. Tempatnya memang asik ya, sejuk gitu ya, tapi nggak terlalu dingin banget. Nah, ini guys, ini adalah seluncurannya. Nah, ini bahannya apa ini ya? Bahannya itu kayak ada ini guys ya, ada roda-rodanya ini. Ya. Nah, ini seperti ban ya, seperti ban yang sudah dimodifikasi ya, dikasih apa ini? Dikasih kain ya, supaya terlihat cantik gitu ya, menarik gitu ya. Ini alat untuk seluncurannya guys. Ini, sampai ke bawah itu ya, lumayan kenceng guys ya. Nanti kita coba guys. Nah, seperti ini ya, bagus ya view-nya ya, view-nya keren, pemandangan alamnya bagus banget. Ini warna-warni guys ya, seluncurannya itu pelangi. Nah, ini kita coba lihat, ini ternyata ada roda-rodanya guys ya, yang ini ya membuat kita itu meluncurnya makin cepat gitu ya. Nah, ini bisa kita putar-putar guys ya. Berarti banyak sekali roda-roda. Nah, ini wah, begitu masuk sini tuh langsung guys ya, meluncur ke bawah ya, karena ada semacam roda-roda tadi ya, dan itu untuk mempercepat lajunya seluncuran. Nah, saya juga baru tahu kali ini guys, ternyata ada semacam roda-rodanya kayak gini ya. Nah, ini guys. Nah, ini kita coba guys ya. Ini saya nyoba guys ya. Ini hujan rintik-rintik guys. Wah, ini lihat guys. Wah, kenceng guys. Wes. Wah, memang asik guys, ini kenceng ya, lumayan kenceng ini ya, ini sampai ya, sampai ke ujung ini guys ya. Wah, nah ini ada pengunjung lain ini ya, ini mbak-mbaknya dari kota Tegal ini ya. Wah, kita perlambat guys. Wah, asik ya. Wah, memang ini seluncuran ini asik dan aman guys ya. Dan ini bayarnya cukup 15.000 guys per orang. Nah, asik ya. Nah, ini kita sekarang ada yang namanya stasiun mini guys ya. Stasiun kereta api mini. Wah, ternyata ada juga spot di sini nih. Wah, ini memang lumayan lengkap ini ya. Ada juga spot dinosaurus. Wah. Nah, ini anak-anak senang ini ya. Nah, kita mengunjungi taman dinosaurus dulu guys. Seperti ini guys. Ya. Ini sayangnya pas kesini hujan guys ya. Jadi ini seperti ini. Di sini juga ada tempat untuk bermain guys ya. Jadi ada semacam wahana dinosaurus ini yang bisa bergerak guys, bisa dinaikin ya. Sayangnya pas hujan jadi tidak ada pengunjung yang bermain dinosaurus ini guys. Ini hutannya tuh lebat banget guys ya, sangat asri gitu ya.
benar-benar asri banget ini guys. Nah ini guys ya, ini keretanya, ini kereta mini ya. Ini betul-betul menggunakan rail loh guys ya, darilnya jadi betul-betul wah ini asik. Ini kita nanti pulang ya sampai ke bawah ya, pas saat kita masuk tadi ya, nanti kita coba naik kereta mini ini guys ya. Ya wah nggak sabar ini ya. Ini ya kita coba naik kereta mini ya, menyusuri perbukitan yang ada di Kembang Langit Park ini guys ya. Wah airnya itu ya wah bening ya, suasana hutannya itu hening ya, senyap, wah menyenangkan udaranya dingin. Nah itu kolam renangnya guys ya, itu kolam renangnya ya di bawah sana. Wah pasti ini segar guys kolamnya, karena memang air dari pegunungan guys. Nih keretanya ya lewat di antara bukit-bukit Kembang Langit Park ini guys ya. Jadi wah mantap, ini kita di atas ini guys, keretanya di atas bukit ini, wah asik ya. Nah ada taman dinosaurus juga ini, wah kita melewati seakan-akan kita ada di Jurassic Park ya guys. Nah ini sudah sampai guys ya, ini stasiun keberangkatan dan kepulangan juga di sini guys ya. Jadi bisa naik bisa turun, naik kereta mini ini ya. Gimana, ayo datang ke Kembang Langit Park Batang guys, lokasinya asri, adem, sejuk. Nah ini guys stasiun kereta wisata, wah perlu dicoba guys, sensasinya asik banget ya mengitari bukit. Nah ini guys saatnya kita makan ya, saatnya kita kuliner di Meja Kopi. Wah ini menunya apa saja ini ya, nanti kita sama-sama lihat guys ya, setelah berpetualang mengeksplor Kembang Langit Park Batang ya, dan naik turun. Sekarang lapar guys ya, kita menunya ternyata rame ya, ini kafenya rame guys ya, atau restonya ini kok rame. Mudah-mudahan makanannya lezat guys. Wah nah ini guys, ini tempat untuk pembeliannya ya, di tempat ini kita nanti pesan makanannya. Kita hunting tempat yang nyaman guys ya, lokasinya ini berbukit-bukit ya, bertrap-trap gitu guys ya. Dan ini wah malam dan minggu ini penuh banget guys tempatnya, jadi kita cari tempat dulu itu ya, tempatnya itu kita nyari dulu ya. Ternyata penuh semua guys, kanan kiri ya, ini lihat. Jadi kita cari dulu tempat yang cocok ya. Wah ini mudah-mudahan dapat tempat ini guys ya, karena betul-betul restonya itu rame ya, restonya aja nuansanya alam. Wah ih asik ini, pokoknya ini malah bikin tambah lapar ini guys. Nah ini guys coba lihat ini, atas penuh bawah penuh, waduh ini coba kita cari beberapa yang masih kosong guys. Nah ini guys ya, dan resto di sini dibawa sendiri guys atau swalayan ya, begitu kita pesen bayar kita bawa sendiri guys ya, tidak dibawakan oleh petugas resto ya. Jadi kalau bawa hati-hati guys ya, ini ada beberapa trap-trapan gitu ya, ada anak tangga. Nah dan di sini ada penginapan. Wah ini ya asik juga ini, wah ini guys seperti ini guys, wah asik. Nah ini kita mau pesen makanan dulu guys ya, kita sudah pilih menu, kita nanti akan makan makanan, kita pesan dulu.
Jadi guys, untuk masuk ke lokasi resto ini ya, ini ada karpet, kita harus lepas alas kaki guys ya. Dan ini unik guys ya, tempatnya yang di sebelah ini ya, ini pakai jaring guys ya. Kita akan nyoba mencari space ya untuk kita yang di jaring ini guys ya. Kita nanti bareng-bareng karena memang tidak ada lokasi ya longgar ya, semuanya full ya. Jadi kita beramai-ramai ya dengan beberapa pengunjung di lokasi ini ya. Ya, seperti ini pemandangannya guys ya. Ini unik ya, tempatnya itu kayak rajutan itu ya. Nah, seperti ini guys tempatnya duduk itu ya. Jadi bawahnya itu bolong guys, hangat. Nah, ini guys seperti ini ya, semacam jaring gitu ya. Tapi ini kuat guys ya. Ini jaringnya double guys ya. Ada dua jaring ini di sini nih. Jadi memang kuat ini guys, aman ya. Nih guys, ini bawahnya seperti ini. Nah, ini guys seperti ini. Ya. Ini termasuk kafe atau resto yang recommended guys ya. Kalau pas ke Kembang Langit Park ya, jangan lupa mampir ke sini guys untuk menikmati hidangan yang lezat sambil menikmati suasana alam yang benar-benar syahdu. Wah, kita romantis guys di sini guys ya. Pokoknya sangat menyenangkan. Wah, kita betah berlama-lama di sini guys ya. Setelah makan kita tiduran. Wah, seperti ini guys ya, asik ya. Terima kasih guys sudah mengikuti vlog kami. Sampai ketemu lagi, jangan lupa subscribe ya, supaya kami betul-betul bersemangat untuk mengunjungi objek-objek wisata lainnya yang indah-indah di seluruh Indonesia. Terima kasih, bye-bye.